kembali lagi bersama gue, si Meow Aw. Kali ini, gue akan mencoba game horror terbaru yang berjudulkan Reminiscence. Dan kalau di video-video sebelumnya kita sudah bermain game puzzle untuk melatih otak kita, dan habis itu kita bermain game kasual teman-teman supaya lebih santai sedikit, sekarang kita kembali lagi ke game horror untuk melatih jantung kalian semua ya teman-teman. Apakah kalian sudah siap untuk bermain game Reminiscence yang satu ini? Dan langsung saja kita akan bermain di new game. Maybe this time. Apa nih? Maybe this time. Apa nih guys? Maybe this time. Kok baru bermain udah bilang mungkin lain kali ya. Ini apa nih? Oh, lemari ya. Kita lagi berada di mana nih guys? Gelap banget. Gak bisa pencet F. Biasanya kalau pencet F itu ada flashlight. Nah, ini ada sesuatu yang aneh. Coba gue interaksi terlebih dahulu. I've got to find them. I haven't much time. Aku harus mencari mereka. Aku tidak punya banyak waktu. Wow. Kamu mau mencari siapa? Ini perkenalan karakternya kayak gimana nih? Langsung tiba-tiba saja keluarkah? Ulala. Guys, kita sudah disambut oleh makhluk yang begitu tinggi dan juga kepalanya joget-joget mulu ya. Aduh. Ditutup begitu saja pintunya. Tidak bisa dibuka di situ ya. Aduh, ini feeling-feelingnya kenapa jadi kayak ini ya? Silent Hill ya, guys. Pity Silent Hill. Oh, ada berita. Kita juga harus cari tahu ya teman-teman, background ceritanya itu harus seperti apa. Oh, ini cuma kayak radio aja. Rumahnya American banget ya. Mantap sekali. Ini foto-fotonya dia kah? Oh, mungkin aja ini foto dia bersama pasangan dia kali ya teman-teman. Oh, mereka udah punya anak. Berarti mereka married guys ya. Oke, baiklah kalau begitu. Sekarang ada sebuah ruangan. Bisa gue buka? Ini tidak bisa gue buka. Ruangan apa ini guys? Ruangan untuk nonton TV. What is this? Kontroversi surrounding Sasta Dam. Dam itu berarti penampungan air ya. Lagi hujan. Tuh suaranya guys. Lagi hujan. Oke, TV mati, gak bisa gue apa-apain. Terus ini ada majalah-majalah. Majalah jadul ya. Terus kita harus kemana? Ya, ini, interact? Hah, maksudnya apa nih? Rollback. Oh, bisa kita rollback. Oh, mungkin aja karakter kita, teman-teman, terjebak di dimensi kembali lagi ya. Kayaknya akhir-akhir ini game-game horror itu lagi banyak mengambil dimensi ya, teman-teman. Ini dimensinya dibalikan seperti sebelumnya. Jadi, lemari ini berdiri lagi. Ini ruangan apa lagi nih, penuh dengan semen ya? Tunggu dulu, ini bukannya ruangan yang tadi ada makhluk tinggi yang kepalanya joget-joget? Aduh, disuruh ke basement lagi. Please lah, baru main nih, jangan dikagetin ya. Lagunya, kenapa familiar banget katanya? Oke, sepertinya gue bisa interact dan juga kita bisa rollback lagi ya. Oh, kita rollback di sini. Ini apaan ini? Oh, jam. Oh, sebuah jam yang menunjukkan arah jam 3. Apa yang terjadi di jam 3? Ini jam 3 siang atau sore nih? Duh, mata gue. Rambut gue udah mulai panjang guys, tapi gue belum bisa ke salon nih untuk gunting rambut nih. Apa gue gunting sendiri aja ya? Pemutar musik zaman dahulu. Apa yang terjadi? Ketika gua pencet, guys. Apa yang terjadi? Oh, beda ya? Beda gak sih? Oh iya dong, beda. Yang ruangan ini batu batanya kelihatan. Kalau yang sebelumnya, teman-teman, sudah di semen. Oke. Oh iya, beda banget. Not here. Maybe I should try the clock in the lobby again. Maybe, oke. Katanya dia akan mencoba pencet ini lagi. Oke, terus ke lobby. Itu ada tulisan? Nggak ada ya. Ke lobby. Lobby itu tempat nonton kali ya. Oke, di sini kah? Ini kenapa udah aneh? Nggak bisa gue buka tuh. Kalian lihat, teman-teman. Kursinya masa ada yang nyangkut di atas ini? Kenapa nih seperti ini di kursi? Oke. Oh, beda lagi. Amerika discovers the time machine. Waktu untuk
mengatur mesin untuk mengatur waktu. Alah. Ini kenapa kursinya jadi di sini nih? Hello. Bisa gua buka? Oh, ruangan makan. Oh, nice. Waduh. Waduh, teman-teman. Itu kenapa ada waktu ya? Nih. Oh, terjebak waktunya. 58 59 58 59. Harus gua apain ini? Ya, gak ada yang bisa gue apa-apain, guys. Uh-oh. Terus, gue harus gimana nih? Ke kanan atau ke kiri? Ih, gue takut banget deh nengok-nengok, guys. Oke, ini ruangannya masih sama ya. Bak, oke. Ih, gue merinding sendiri dah. Ini gak bisa gue interaksi. Ciluk, bak. Uh-oh. Oh. Wah, apa itu? Di sebelah kiri gua, guys, ada penampakan tadi. Kalian lihat gak? Kalau gak lihat, kalian mundurin deh. Ngeselin banget. Padahal gua lagi buka pintu loh. Itu makhluk apaan? Warna hitam. Gua gak bisa lihat sama sekali, guys. Oke, tempat save kah? Gak bisa save. Ini tempat ketik. Oh, gua bisa baca nih, guys. Dokter bla bla bla. It's ghosts without saying that. With our research progress gathering public attention, there are certain things we need to discuss considering our interaction with the media. First and foremost, no disclosure of semantics and or the prince. Aduh, terlalu panjang ini teman-teman. Sepertinya ketikan-ketikan untuk pelaporan sesuatu ya. Cuma gue lagi lihat nih, pelaporannya intinya tentang apa nih, guys. Katanya ada real threat and... Oke, close eyes. Jadi kayak media-medianya ditutup. Jadi ada suatu informasi yang disembunyikan oleh government. I think ya. Kalau salah maafkan saya. Soalnya di paling bawah, guys, itu ada namanya Alan Moreau, Pentagon Research and Development. Tuh. Apakah karakter kita itu namanya Alan? I don't know. Udah ya, guys. Udah ya. Duh, nyebelin banget tadi. Itu kalau karakternya muncul random begitu, gue jadi ragu nih, guys. Jangan dong. Ya. History has been made today as the Pentagon R&D department sama. It successfully returned him to our time completely unscathed. Experts say the applications of such technology are limitless and its benefits incalculable. Mesin waktu ya, benar-benar mereka sudah menemukan mesin waktu. Luar biasa sekali. Kalau kira-kira gua bisa, tunggu sebentar ya. Gua takut ada sesuatu yang akan terjadi nih. Kalau kira-kira gua bisa mundurin waktu atau majuin waktu, apa yang akan gua lakukan, teman-teman? Mungkin, tapi enggak boleh ya. Kita harus belajar untuk stay forward gitu loh. Harus menjalani apa yang sudah ada gitu loh. Kita tidak boleh menyesali masa lalu karena masa lalu itu adalah sebuah pelajaran yang berharga untuk kita lebih maju, lebih baik lagi. Walah, kata-kata gua tuh loh. Hey, lagi main game horror. Fokus. Baiklah. Ini harus ngapain ini gua? Oke. Oh, sepertinya ada dua dimensi ya yang gua bisa interaksi, guys. Baiklah kamu. Oh. Kalau di dimensi ini barang-barangnya udah usang dan juga ada yang rusak. Baiklah kalau begitu. Ah, enggak bisa gua buka. Lah terus gua harus gimana ini? Aduh, gua harus mencari sesuatu kah? Aduh, wih. History has been made today as the Pentagon udah. Oh. Mungkin aja gua harus kembali lagi ke masa lalu, teman-teman. Habis itu gua akan cek ruangannya. Maybe ya. Coba lagi ya. Sebentar, guys, sebentar. Nah, pokoknya ada dua dimensi yang bisa kita cek sana, cek sini. Hada! Come on, beranikan dirimu, Miao Auk. Masih normal-normal saja. Ini juga bisa dibuka ya. Ulala. Oh. Tuh, ada perempuan dan juga anak kecil umur 4 tahun yang menghilang. Pentagon R&D accused of high treason. Ah, ada pengkhianatan di Pentagon. Wow. My fault. It was all my fault. Oh, mungkin aja ada informasi yang keluar ya, teman-teman. Dan ketika informasinya keluar tersebut, maka pemerintahan itu ya gitulah bertindak.
biasanya bertindaknya culik sana, culik sini. Kita tidak tahu ya kan, kalau di film-film sih kayak begitu ya guys. Oke, mantap nih, mantap nih. Ada apa di sini? Tuh, ada ini lagi nih, sama aja. This won't work without a pendulum. Oh, pendulum. It's gotta be around here somewhere. Pendulum. Kalau di yang kita datengin teman-teman yang rumahnya masih bagus, ada pendulumnya tadi di sini nih. Tapi ini udah nggak ada. Oh, kita harus cari kayaknya, guys. Pendulum. Di mana pendulumnya? Halo. Gua tegang banget ini ngelewati lorong-lorong yang sempit kayak begini. Ada suara yang lari, guys. Ada suara yang lari. Ini kenapa pintunya jadi kayak begini dah? Tuh mejanya. Ada kunci. I've got to go back to that lobby. Find that old clock. Old clock, oke. Okay. Apalagi nih? As per our three last letter, we are sorry to inform you that we do not have Alan Moreau working here. Waduh, Alan Moreau katanya tidak bekerja di Pentagon tersebut. Jadi sepertinya mereka menghindari isu-isu ya, karena ada informasi yang keluar. Wow. Oke, ini konspirasi macam apa ini guys? You forget the key to the lobby again. Oke. Jadi kayaknya kita bisa memakai kunci yang udah kita dapatin untuk pergi ke lobby. Lobbynya di mana gue juga nggak tahu ya. Alright, di sini sudah selesai. Mari coba kita ke. Itu suara apa itu? Kenapa di depan sana jadi hitam semuanya? Sun. Sun apa nih? Oh oh, ini kenapa ruangannya jadi kayak begini? Itu apaan itu? Tinggi banget. Gua coba sedadanya dia doang, guys. Oh my god. The date is January 6, 1958. Pelan-pelan aja Mio Ong mainnya ya. Baiklah kalau begitu. Ini kok ada badut ya? Aduh, ini kenapa gelap banget? Gua kan jadi ngeri ya untuk masuk ke sini ya. Tapi ada suara perempuan. Tadi ada suara anak kecil lari-larian. Sekarang suara perempuan. Kita beranikan diri kita. Oke, aman. It's what is this? Frozen solid? There's gotta be a way to get that out. Oh, katanya ini sudah beku dan kita harus mencari alat supaya mencair. Maybe I'm writing this in the hope that it reserves your eyes only. We need to discuss the side effect of a technology. Oh, jadi ada side effect-nya kah? Ketika kalian itu pergi memakai device waktu ini ya teman-teman. Ya iyalah pastilah. Kayak kemarin kita bermain game Portal Reloaded ya kan. Kalau misalnya kita merubah sesuatu di masa lalu, maka di masa depan itu akan berubah juga. Tetapi kalau misalnya kita merubah di masa depan, maka masa lalu tidak akan berubah sama sekali. Apalagi kalau misalnya kita membawa barang dari masa depan gitu loh ke masa lalu, maka akan ada kembar tuh dua-duanya. Itu sama hal terjadi di film Avenger. Kalau Loki ya kan, Loki kan pergi ke masa lalu lagi dan dia mengambil Tesseract-nya lagi. Jadi kira-kira Tesseract-nya ada dua gitu loh. Wow. Tapi ya itulah, kalian nonton aja ya teman-teman. Kok gue jadi spoiler? Ya juga ya bu. Aduh ya Allah, dodol dodol. Oke okay, guys, gue harus gimana lagi deh? Anau, Mbak, buka di sini. Oh, oke. Okay. Berarti sekarang gue udah bisa berinteraksi dengan jam ini ya. Mantap. Nah, coba-coba yuk coba. Bisa dibuka. Apa ini? Oh, air. Jadi ini kita cabut teman-teman. Dengan begitu mungkin saja di masa depan airnya tidak ada yang membeku. Bisa jadi. Ah, pinter juga ya. Oke, okay, untung saja gue udah bermain game puzzle kemarin, guys. Ah! Oh! Itu apa lagi yang lewat sih? Ngeselin banget, gue gak sempet lihat tapi kaget gara-gara suaranya. Hmm.
Boleh cepetan gak? Aduh, ini mana? Toiletnya mana? Hilang. Gue kan harus cari pendulumnya. No, is that you? Siapa? Aduh. Gua gak bisa ngomong apa-apa kan? Ya iyalah, gua takut nih. Terus ini game gak ada save-save-annya gitu? Aduh, kenapa kursinya makin aneh dah? Aduh, oh ini kayak apa namanya? Aduh, game apa ya teman-teman? Gua lupa, tunggu. Visage. Ya kita, please. Kita berkeliling-keliling terus kita menemukan suatu clue. Get out. Why? Please, help. Wake up! Cannot run! Go away! Okay, akhirnya kita sudah sampai di toilet, teman-teman. Dapat juga. Pendulum. Are any of my clocks missing pieces? Yeah. Okay. Tuh, ada tangan. Tangan-tangan mematikan. American physicist, new invention took the world by storm today. Experts say the world shall never be the same. Okay. Let's go. Okay, pendulum. Di sini nih. Let's go. Udah? Pup. Itu apa nih tuh? Kartu. Kita roll back. Is that a tape in that cuckoo's mouth? Oh, ada tape. Ada tape, guys. Interact. Oke, sebentar. Nah, ayo keluar. Kok nggak bisa? Pup. Sabar. Kita harus cepet apa ya? Nah, udah dapet tape-nya. Harus cepet. Oh, ini tape-nya taruh sini. Oke. Aduh, kenapa nge-lag? Are you happy, honey? On one blessed is the man. The new TV that he brought us. You walk not in this council of the wicked, nor... Now we can watch TV together in daddy's and mommy's room. Stand in the way of sinners, nor sit in the seat of scoffers. Gua ngomong apa itu? Sepertinya tape-nya dihapus ya, teman-teman. Rekaman tape tersebut dihapus. Oh, mamma mia Lazatos, ini kurang ajar banget ini game. Ya ampun. Udah, miau auk. Aduh. Udah, ini terus gua harus kemana? Storm spread across Indian Ocean. Aduh, ada. Tumben ada orang. Apa ini? Sort of violet blue space. Oh, ini informasinya nih. Jadi kita bisa jump antara waktu. Baiklah kalau begitu. Ini side effect-nya kali ya. Guys, ini I don't remember the code. Maybe she said it to something she saw on TV. Kode, kita harus mencari kode, guys. Di TV katanya. Well, the details are blurry, but it's the jump in itself, like in most of your calling. Aduh, gua nggak tahu nih guys, cluenya. Sebentar ya, gua keliling-keliling terlebih dahulu. Oh, itu dia. TV-nya banyak banget. Late. Gua terlambat. Damn it, I don't have time for this. I've got to go back. Go back? Di mana? Aduh, tangan lagi. Aduh, guys. So how can you describe your journey back through time? Kodenya apa ya? Gua cari terlebih dahulu ya, teman-teman. Kodenya apa? Sebentar. Gua cek di ruangan bawah apakah bisa atau tidak. Ayo dong. Nggak ada ini masalahnya, guys.
Saya harus gimana? Oke, sebelum kita pindah waktu, teman-teman, gue mau cek satu ruangan atau dua ruangan lagi deh. Come on, come on, come on. Itu masih terlambat. Di sini nggak ada kan? Yap, harusnya di sini tidak ada apa-apa, tidak ada kode, pokoknya ada tape doang. Tape-nya juga udah gue pakai tadi, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Pokoknya di sini tujuan kita adalah mencari kode sambil jalan-jalan. Time travel technology has been outlawed today after numerous scandals its connection to meteorological disasters across the globe and several studies on the various cases of hallucination, delusional tendencies, loss or change of long-term memory. Suara apa lagi itu, guys? Guys, jadi kemungkinan besar orang-orang yang mencoba tentang ini, guys, time travel, maka dia akan hallucination. Makanya ini orang ngelihat bayangan-bayangan hitam kali ya. Tuh. Ini kayaknya penting nih. We are contacting you a final time to ask you to stop writing. Oh, dia itu catet-catetin, pantesan aja informasinya itu leak atau keluar gitu loh. We are suspecting this to either be okay. Jadi gua juga disuruh untuk mencari orang profesional, guys. Karena mungkin aja jiwa gua udah terganggu ya. Gara-gara side effect-nya. Maybe yes, maybe no. Alright. Kita ganti lagi. Nah, kita cari ya, teman-teman, kode. Kode kamu ada di mana? Come on, kode, kode, kode. Later this week, the time machine's inventor releases a new book titled The End of Regret, in which he claims that, with his invention, none shall ever feel regret again. But why regret something you did if you can simply go back in time and do it over? Okay. Oh, ini keluarganya mereka, guys. Tuh. Oh, nice. Sorry ya, guys. Gua ini lagi mencoba untuk menenangkan diri gua karena ini tidak nyaman ini untuk berkeliling-keliling di sini. Oke, sebelum gua pergi lihat ini nih, ada TV lagi di sini. Gua akan coba cek TV yang ada di sana. Mati lagi lampunya. Gimana ini? Ditepuk tangan. Mantep banget ditepuk tangan. Ngapain sih tepuk tangan? Heh, emang ada yang ulang tahun? Heh? Ngeselin banget. 378. Aduh, gua harus catat ini, guys. Guys, sebentar. 378. Sebentar. Sebentar. Roll back. 378 421 421. Oke. Okay. Oke, okay, selesai. Ngeri enggak sih, guys? Ngeri enggak sih? Gua bisa melihat bawah tanah. Ini agak ngebug ya, teman-teman. Oke lah kalau begitu. Tunggu dulu, ini kenapa berubah lagi tempatnya? Ini kenapa ada darah? Gak bisa, gua dikurung di sini. To be responsible, the same man who a few weeks ago unveiled what he claims to be time traveling technology to the world. Oh yeah, ini kayaknya gua ini, guys. New developments on the Sacramento disappearing story tonight, as police suspecting. Oh my god. We have confirmation that storms have reached Miami. Authorities are organizing a boot to decide if an evacuation shall be ordered. Stand by for official evacuation. Oh, ada badai yang terjadi. Waduh, ini kenapa kebalik? We have confirmation that storms of it is an abomination, a perversion of our heavenly father's grand design. Beware, my brothers and sisters, or the devil walks among us this hour, and he bears a medallion made of brass of Gomorrah and the land of Sodom. Okay. Look, apalagi ya, benci demi jodoh, la 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 la. La 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 la. Sehat, guys, jantung kalian, guys, sehat. Enggak nih, ya ampun. Lemes cuy. Pengen lanjutin tapi udah lemes. Gimana ini, guys? As police are suspecting you to be responsible. Me? A man who scorched his wife and child alive, supposedly in the name of progress, only for the world to hold you in ridicule. Oh, kayaknya istrinya dan juga anaknya dibuat kayak bahan percobaan juga, makanya kayak. A man who scorched his wife and child alive, supposedly in the name of progress, only for the world to hold you in ridicule. Late. Dia masih punya waktu katanya, tetapi ada makhluk yang bilang
Terlambat. Kamu sudah terlambat. Tunggu dulu. Kita harus kemana ini, guys? Oh, kita harus pergi ke... Oh, iya, gue inget. Tuh. Oke, nice. Oke, aman. Oh, sudah ada kodenya. Ya ampun. 3-7-8-4-2-1. That's the code to the safe. Oke. At least bisa tarik napas dulu ya. 378-421. Player. Oke, kita sudah ambil playernya. Kita taruh di sini. Apa yang terjadi ini, guys? Kok ngeblink ke sini? Halo? Sebentar, tempat ini berubah. Berubah lagi, guys. Tuh, nggak bisa dibuka. Kayaknya gue harus ke sana tuh. Yap, tapi tunggu dulu. Cek dulu di sini. Kok gue? Loh, ini apa ini? Pisau? Waduh, siapa yang ngacak-ngacak di sini, guys? Tuh, kalian lihat tuh pisau-pisaunya. Buset. Aduh. Aduh, apalagi ini? Yes, no. Lu nanya apa dulu, bro? Apakah gua bersalah atau tidak? Mungkin itu kali ya pertanyaannya. Aduh. Kalau gua nggak milih, boleh nggak? Coba dulu ya, teman-teman. Ah, mungkin ini. Tuh, ada anak kecil lari tuh bayangannya. It can't be too late. It can't be. Quiet. Diam. Gak bisa. You weren't alone. I swear to God, the rest of the crew can testify to this, but you know those hallucination, memory loss stories you heard in the papers? Gak ada tempat safe ya! That sort of claim to be a product of... They're not hallucinations. They're real. And whatever contacted us in that space was very real. What? Aduh, gue takut. Kita tidak boleh lengah, teman-teman. Udah habis. Wah, gimana ini? Kita tidak berhalusinasi katanya. I didn't. Yes. Kaget gue, ya ampun. It's toying with me. I can still do this. I still have time. Ada sesuatu yang bermain-main dengan dia dan dia memikirkan kalau misalnya dia itu masih punya waktu, bro. Yes, something big, dark and evil. Evil? How could you tell? It sent us visions, promises of wealth and power, of the immense potential of this technology. Well, he certainly isn't wrong there, is he? No. We could tell it was evil. It knew very personal things about us, things we would never tell anyone. I see. It was offering a solution. Wow. Bener aja, apa yang kita lihat sekarang, teman-teman? Sepertinya sesuatu yang tidak seharusnya kita lihat, teman-teman. Dan katanya dia bisa kontak dengan kita dan juga dia bisa tahu apa yang kita sembunyikan gitu loh. Fellow crewmates forgot past trauma, got over phobias they had, but wouldn't that be a good thing? Wow. No, there's no way. Jadi entity tersebut negosiasi gitu loh, dia bisa membantu untuk melupakan trauma kalian, melupakan atau menghilangkan fobia kalian. Luar. Apa itu? Itu apa? Gua lagi ngobrol, bro. Waktunya hancur. Inilah guys, apa yang terjadi? Kalau misalnya kalian main-main dengan waktu ya, maka waktu kalian akan hancur sia-sia. Aduh, itu makhluk sebel banget. Gak bisa. Itu makhluk sebel banget. Aduh, apalagi nih? The song. That's it. That's the song. What happened? I was supposed to remember. It was supposed to be over. Harusnya katanya sudah selesai.
Tetapi ini kenapa tidak selesai, teman-teman? Tidak bisa. Kita bermain-main dengan waktu lagi? Tidak bisa. Terus udah. Endingnya sampai sini aja nih. Gak bisa, guys. Oh, ternyata ada jalan bawah tanah. Was that always here? Jalan rahasia. No, it couldn't be. Ada sebuah pintu. No. Why? Yes, late. You kill us. You left us. It is too late. You have fulfilled your purpose admirably. Drunk on your own denial, tearing the way onto your world open with every step. You could have stopped it, you know. But now, you are too late. Cling to the false hope I have given you. Return and delay the inevitable. It matters not. Soon enough, there will remain none but me. Okay, untung aja gak di jumpscare lagi ya. Woo! Itu dia guys, entity yang kita lihat. Luar biasa sekali. Itu bentuknya kayak apa itu? Gak ada mukanya. Wow. Pendek sekali juga ya game satu ini. Tetapi walaupun pendek ya, deg-degan cuy. Jantung gua tersiksa. Gimana guys? Mantap bukan game satu ini? By the way, ini game gratis dan kalian bisa cari di Steam dan kalian bisa mainin sendiri. Kalian rasakan kehororan game yang satu ini. Wow, GG WP. Wow, keren. Aduh, lemes cuy. Aduh. Itu developernya guys, Israt Digital. Mantap. Gamenya baru banget, baru berapa hari yang lalu gitu launchingnya. Oke, selesai sudah. Aduh. Selesai, aduh. Lega gitu loh, habis main game horror tuh langsung lega guys. Baiklah teman-temanku sekalian, udah episode game Reminiscence sampai di sini terlebih dahulu. Well, udah tamat juga sih. Ngapain gue bilang sampai di sini terlebih dahulu? Nanti kita akan cari game lagi ya teman-teman yang seru-seru. Apakah itu game horror, apakah itu game puzzle, apakah itu nanti mungkin game-game yang bisa kita mainin bareng-bareng. Nanti kita lihat saja ya teman-teman di next video. Terima kasih banyak buat kalian semua udah nonton video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Pau.